Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. So, kita sama lagi dengan topik yang sama, topik kursus MEC 332 Mechanical Engineering Design. So, hari tu baru kita tengok di bawah topik project communication. So, di bawah project communication, kita dah tengok ada pelbagai jenis type of communication yang kita kena buat untuk kita project. So seperti yang kita tengok di dalam slide ni, so ada macam-macam jenis . Kita ada manufacturing details, kita ada inspection sheet, kita ada SOP, kita ada WI, kita ada user manuals, kita ada technical report dan juga technical presentation. Okay, so untuk kelas yang lepas saya dah discuss sikit pasal manufacturing details. So manufacturing detail tu adalah step by step procedures macam mana kita nak buat produk kita ataupun buat parts kita. Contohnya macam hari tu, kalau saya nak buat satu part base hari tu, so saya perlukan dua parts yang saya dah lukis properly semasa fasa detail design. Okay, dan juga saya ada bill of material dan juga assembly drawing. So daripada situ saya akan gunakan information tu untuk membuat satu dokumen yang kita panggil sebagai manufacturing details. Okay, so benda tu kita dah discuss kah di dalam topik yang lepas. So hari ni kita nak tengok lagi satu jenis project communication yang kita akan discuss selepas ini adalah user manuals ataupun user guide. Okay, so benda ni memang kena ada. Bila kita buat produk baru, mesti kena buat user manual ataupun user guide. Sebab apa? Sebab produk itu baru, so kita kena guide orang untuk menggunakan produk itu. Okay, ataupun produk itu, ataupun kalau kita ada new produk tu, produk tu mungkin diperlukan untuk kita punya pekerja ataupun mungkin produk itu kalau kita ada satu customer, so customer tu dia memerlukan servis daripada kita, so kita perlu juga membuat satu user guide ataupun user manual untuk kita punya pekerja, supaya pekerja kita ataupun kita punya klik tu masih boleh memberikan servis kepada klien kita. Sebab tu bila ada produk baru, mesti kena buat user manual ataupun user guide. So untuk kelas ni, kita akan buat juga user manual ataupun user guide untuk you punya produk nanti. Okay, so apa itu maksud dia user manual ataupun user guide? Contoh, let's say kalau kita beli handphone baru yang budak sekarang semua boleh ada phone kan. So phone tu kadang-kadang dia akan ada satu manual kecil. So manual kecil tu yang kita panggil sebagai user manual ataupun user guide. Mungkin sekarang ni kalau kita beli kadang-kadang user manual tu tak ada pun tempat. Kalau kita beli handphone pun tak ada pun dia bagi that sheet tu. Tapi sebenarnya sheet tu kita boleh access secara online. Macam mana kita nak gunakan phone kita secara baik lah. Sebab tu kena ada user manual. Sebab apa? Bila ada user manual, so kita mengharapkan that user ataupun pengguna yang akan menggunakan produk kita, dia tidak tersalah lah. Kita, of course, kita memang tahu benda tu. Okay, sebab kita yang design benda tu, tapi customer tak tahu macam mana you buat benda tu. So kita kena perlukan. So kita perlukan satu user guide yang membolehkan kita punya pengguna ataupun klien kita menggunakan benda itu secara baik, secara konsisten. Mungkin dia boleh buat self maintenance ke contohnya, dengan secara sendiri. Okay, so kita nak eliminatekan produk itu rosaklah disebabkan oleh salah guna oleh user. Alright, so sebab tu kita kena buatlah untuk case kamu Okay, so user manual. Okay, hari ini kita nak tengok user manual. So user manual ni adalah juga salah satu jenis technical communications. Okay, yang digunakan untuk beri assistant lah. So untuk orang yang nak menggunakan produk kita. So selalunya bila kita tengok dalam user manual, mesti akan ada gambar lah. Banyak akan ada gambar, dan gambar tu selalunya menunjukkan dia punya interface ataupun macam step by step procedure. Dan usually kalau kita perasan, dia mesti ada some interaction antara human machine interface lah. Tapi untuk kamu, saya bagi sedikit kelonggaran. So tiada human machine interface, tapi apa yang kamu buat, macam mana cara atau prosedur yang sebetulnya untuk menggunakan you punya produk nanti lah. So usually di dalam user module mesti ada this kind of subtopic atau subsection di sini. Contohnya untuk sini mesti ada assembly instruction. So kalau produk itu memerlukan assembly, sebab mungkin produk tu ada several parts yang kita panggil sebagai loose part. Okay, mungkin kita nak
kena pasang benda tu. Contohnya kalau saya beli Tamiya, contoh ikat, tak tahulah kamu tahu Tamiya ke tak, atau mungkin kita beli drone, okey, let's say kita beli drone. So drone tu mungkin kalau dia datang pun dia datang secara ship loose, maksudnya parts-parts tu dia tak sambung ke semua, dia tak sambung lagi. So apa kita perlu buat? So kita perlu ada satu instruction atau kita panggil sebagai user manual, yang kita panggil sebagai assembly instruction. So assembly instruction tu adalah digunakan untuk user, okay, untuk cara pasang kita punya produk. Okay, so untuk case saya tadi, saya beli tadi drone. So dia mesti ada tunjuk step by step procedure macam mana saya nak pasang saya punya drone. Okay, itu kita panggil sebagai assembly instruction. Installation instruction pun sama lebih kurang. Assembly instruction tu lebih kurang sama je sebenarnya. So instruction, it can be software, sebab software mana ada assembly kan. So macam mana kita nak install benda tu, mungkin kalau saya beli produk yang berupa software, okay, so saya perlu cara bagaimana saya nak install benda tu secara baik, okay, di dalam saya punya komputer contoh. Okay, ada juga kalau produk tu adalah hardware macam drone tadi, mungkin saya boleh ada some installation, mungkin ada benda-benda yang saya perlu install sedikit. Mungkin saya nak pasang saya punya contoh, mungkin kepala dia tu, kepala controller tu, dia punya antena tu mungkin dia adalah loose. Okay, macam mana kita nak install secara baik lah, okay, untuk kita punya produk. Okay, itu adalah contoh assembly dan juga installation instruction. Ada juga operating instruction. Contohnya macam saya buat contoh yang sama juga, kalau saya ada drone tadi, okay, so macam mana saya nak operate dengan baik, contoh dia ada controller, okay, so bila ada controller, dia ada dua controller. So satu controller untuk kita lift dan turun bawah, lagi satu ada, satu controller tu ada untuk dia cara dia berpusing, okay, untuk drone lah, So daripada situ dia bagi juga some kita panggil sebagai operating instruction. So macam mana kita nak gunakan produk kita ni secara baik, So sebab tu operating instruction pun ada juga di dalam user manual, okay. Dan juga kadang-kadang ada setengah produk tu kita nak bagi dia kita panggil sebagai maintenance instruction. So kita nak pastikan produk itu ada several-several benda yang kita perlu ada maintenance instruction. Contohnya, let's say kalau saya ada menggunakan kipas, mungkin kipas saya tu lama kelamaan akan ada habuk di belakang. Kalau kita perasan kipas kipas meja tu, okay, so kipas meja tu kadang-kadang di belakang dia akan ada habuk. So mungkin kita nak kena buat some maintenance instruction. So dia beritahu macam mana proses-proses yang diperlukan untuk kita maintain kita punya produk. Okay, ataupun mungkin contoh yang lain, kita boleh tengok contoh peti sejuk, kita ada pump di bahagian bawah. Pump tu untuk bagi kerja kepada kita punya refrigerant punya liquid. Okay, so kadang-kadang di belakang tu, kadang-kadang bila lama kelemahan, so air akan berkumpul di bahagian belakang tu lah, So air yang disebabkan oleh penyujukan, penyejatan dan sebagainya, disebabkan oleh refrigerant fluid tu. So basically akan ada air akan terbentuk di belakang. Mungkin dia akan beritahu macam mana nak maintain benda tu, So kita perlu mungkin setiap sebulan saya perlu removekan air yang di belakang peti sejuk contoh. Okay, so itu yang kita panggil sebagai maintenance instruction. So user manual ni dia adalah diperlukan sebab apa? Bila ada produk baru, kita mesti kena buat user manual. Okay, dan user manual consists of 4 benda ni tadi. Usually macam tu, mesti ada assembly ataupun installation instruction. Kedua, kita mesti ada operating instruction, ni macam mana nak operate dengan baik benda tu. Dan seterusnya, macam mana kita nak maintainkan produk tu supaya produk itu bertahan lebih lama, berdasarkan jangka hayat yang kita dah specify di dalam product design specification lah. Okay, tu adalah user manual. Okay, so ni antara contoh-contoh user manual yang saya ambil daripada Google. So saya ambil daripada Google. Yang ni contoh yang pertama adalah untuk step bagaimana kita nak pasang camera strap. Dia ada some, ni adalah assembly instruction, kita boleh cakap itu assembly instruction. So macam mana saya nak pasang strap, camera strap di kamera saya untuk case ni, kamera D800 ni. Okay, so kalau kita tengok dia adalah step by step sequence. Kalau kita tengok di sini, kalau saya boleh contengkan di sini, so dia adalah step by step sequence. So macam mana saya nak pasang? So ni first step, so this is my second step, this is my third step, then this is a fourth step lah. So ada 4 step di sini untuk pasangkan camera strap. Okay, so yang kedua, macam mana dia nak pasangkan battery. So ni adalah battery,
So let's say this is my battery and this is my charger punya battery. So saya masukkan ke dalam tu, eh, macam mana kita nak insert ke dalam tu. Dan bila kita dah charge this battery, so macam mana kita nak masukkan di dalam kamera. So kita akan tunjuk macam mana instruction nak masukkan, eh. Sebab tu usually gambar adalah very useful, eh, bila kita nak terangkan di dalam product manual, eh, especially dalam assembly instruction lah. Okay, alright. So let's say kita tengok contoh nombor 3 ni pula. So contohnya nak pasang lens, eh, untuk this camera Nikon ni, eh, Nikon D800 ni. Okay, so kalau kita tengok di sini, so dia ada some button di situ, then dia show cerita kita perlu pusing benda tu untuk pasangkan lenses lah, eh, untuk case this camera. Okay, dan juga kalau kita tengok yang terakhir ni, kita ada memory card. So macam mana nak masukkan kita punya memory card. So kita dah beli memory card, eh, dan kita nak insertkan memory card ke dalam kita punya this DSLC punya kamera. Okay, so kita boleh masukkan ke dalam tu. Okay, berdasarkan gambar aja yang diberikan. Okay, so usually dalam manual ni memang kita kena terpaksa melukis sequence drawing. Okay, sebabkan kamu dah lukis benda ni di dalam SOLIDWORKS, so kamu boleh utilize benda tu untuk membuat manuals untuk you punya produk nanti. Okay, so let's say kita tengok another contoh yang kita boleh sebagai user manual. So let's say untuk case ni, saya nak pasang satu mounting U-bracket, eh, pada ceiling. So ni adalah step by step cara macam mana nak pasang. So ni pun boleh dikategorikan sebagai user manual. Okay, so step 1 dia tunjuk satu gambar macam ni. Okay, so dia beritahu some instruction di situ, drill bla 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 gitu. Okay, so nombor 2, so kita akan menggunakan N5 punya fastener, okay, untuk kita anchorkan benda tu. Okay, yang ketiga kita ada juga step dia, so kita akan masukkan that fastener tu ke dalam U bracket lah. Alright, so ini contoh macam mana nak pasang kipas lah sebenarnya, eh. Sebenarnya ni adalah cara nak pasang kipas di atas ceiling, eh, menggunakan U-bracket lah, eh. Alright, so ni adalah dia punya assembly instruction lah. Okay, macam mana nak pasangkan this kipas, eh, kipas ataupun windmill, eh. Untuk case ni adalah brand windmill lah, eh. Okay, alright. Sebab tu memang product manual ni memang leceh sikit, sebab kita kena buat instruction, eh, kita kena buat manual untuk kita punya user macam mana nak guna produk kita. Dan dia jadi remeh sebab setiap kali benda tu kita perlu lukis lah, eh, lukis macam mana nak pasang dengan baik, eh. Sebab tu dia sedikit headache sikit lah, eh. Masa saya kerja dulu, eh, ni contoh kerja saya. So ni contoh masa saya kerja dulu di industri saya, bila dah saya ada produk baru yang saya design, saya perlu buat juga saya punya produk manual lah, eh, yeah, user manual. So ni adalah salah satu contoh produk manual saya lah, eh, masa saya bekerja di industri dulu. So kadang-kadang produk manual ni, eh, kalau dia adalah full stack up, eh, untuk case saya, eh, saya design untuk oil and gas punya application equipment tu. So bila dia full stack up, dia punya manual dia kadang-kadang boleh jadi 100 pages punya page lah. Memang banyak, eh. Tapi hopefully untuk case kamu, eh, saya tahu case kamu, kamu tak banyak pun you punya produk adalah simple. So sepatutnya you punya produk manual tidaklah se-complicated macam case saya dulu, eh, masa saya kerja di industri lah, eh. Sebab tu masa saya kerja dulu, ni adalah benda yang paling headache saya kena buat lah. Saya kena buat product manual, eh. So product manual ni kadang-kadang, kalau tengok dia tak sesimple yang kamu sangka kadang-kadang, eh. Sebab kadang-kadang kita kena tahu macam mana, eh, bila kita ada produk kita tu bila kita design tu, kita kena tahu macam mana nak pasang dengan baik, eh. Contohnya kalau saya ada, eh, contohnya kalau benda tu dia menggunakan fastener, bolt and nut, eh, saya perlu tahu berapa torque requirement lah, eh. Masa saya kerja tu saya kena tahu, eh, torque requirement yang diperlukan, eh, untuk setiap bolted tu, eh, ataupun untuk setiap joint yang memerlukan bolted connection, eh, saya kena beritahu torque dia berapa, eh. Sebab saya punya ni user manual yang saya buat ni bukan untuk saya. User manual yang saya buat ni adalah untuk orang, untuk serviceman yang akan pasang saya punya produk tu di offshore punya structure. Okay, dan juga this user manual ni adalah diperlukan untuk klien saya jugalah, eh. So klien saya pun memerlukan this product manual. Okay, sebab tu bila saya design, saya perlu berhati-hati bila saya buat this user manual. Saya kena pastikan yang saya design tu, eh, dan juga cara saya assembly tu adalah betul, eh. Sebab saya punya application ni adalah very dangerous, eh. Contohnya, sebab untuk kes saya ni
pressure yang build up dia adalah sangat tinggi eh. Kadang-kadang setinggi 5000 PSI eh, 2000 PSI eh. Besar eh pressure tu. So kalau kita bagi user manual yang salah, so kalau kita punya serviceman ataupun kita punya yang nak pasang, assembly man yang pasang dekat offshore structure, kalau dia salah pasang, accident boleh berlaku eh. Sebab eh, masa tempat kerja saya, accident eh kadang-kadang berlaku sampai mati eh orang tu. So bahaya eh benda-benda ni. So kadang-kadang ada benda tu memang kita terpaksa buat user manual tu betul-betul bagus, supaya yang akan menggunakan produk kita tu tak salah guna eh. Kalau produk kamu yang tak begitu macam produk kamu, saya rasa tak begitu kritikal. So kalau salah pasang pun, accident pun tak berapa kritikal eh. Tapi kalau saya punya case ataupun application, benda tu very heavy, benda tu besar, solid eh, benda tu kadang-kadang berat dia 1 ton okay. Kadang-kadang boleh terbang kadang-kadang okay. Sebabkan kita pressurize benda tu kalau dia bocor eh, kalau tak betul dia punya tolerance dan sebagainya, dia boleh bocor, dia boleh terbang. So dia boleh apalah eh, dia boleh impact ke orang, boleh mati eh. Okay. Sebab tu ada setengah application kita memerlukan very rigorously eh, kita punya manual tu eh. Contohnya macam saya, kalau kamu tengok saya punya, even dekat slide saya ni pun saya ada tulis some caution eh. So nak beritahu benda tu adalah danger eh. Kalau kita salah bagi talk yang sesuai eh, ataupun kita bagi arah yang sesuai, arah yang salah, contoh case ni ah, kena beritahu arah anti-clockwise. Clockwise eh, kalau kita salah pasang arah yang berlainan pun dia akan memberi danger eh, kita pada kepada orang yang sekitar dengan produk kita eh. Sebab tu dia kadang-kadang ada benda ni memang kena berhati-hati eh, bila kita nak buat manual okay. So saya harap selepas ini bila kamu, untuk projek kamu nanti, untuk produk kamu eh, pastikan kamu juga buat produk manual dengan baik lah eh. Yang menunjukkan semua benda-benda ataupun fungsi yang sepatutnya eh, di dalam produk kamu lah eh. So dan sebab tu kalau saya tunjuk dalam gambar rajah ni juga eh, untuk next slide tadi. So ini adalah next slide dia. So basically next slide ni adalah menunjukkan macam mana saya nak assemble saya punya produk lah. So sama macam sebelum ni eh, kalau kita tengok dalam, even di dalam kipas ni tadi dan juga di dalam kamera ni, contoh ni kita nak tunjuk juga macam mana cara kita nak pasang. Usually bila kita nak tengok cara yang pasang ni, kita akan attach dengan gambar lah eh. Yang selalunya kita akan help user eh, kita akan help kita punya client dengan memberikan gambar rajah eh, supaya dia mudah untuk memasang benda tu eh. Sebab tu bila saya buat user manual ni, dia rasa macam headache sikit eh. Setiap part tu saya kena beritahu macam mana nak pasang, macam mana cara nak lihat. Contohnya kalau benda tu eh, di dalam satu benda okay. So macam mana kita nak guide benda tu masuk secara baik okay. So saya kena beritahu macam mana eh. So kita kena tanda dulu eh, kita kena label dulu dekat luar tu, masukkan structure tu di dalam internal inside diameter dia. Lepas tu kita tengok melalui mata dekat lorong-lorong valve tu okay. Sebab tu dia tidak mudah eh. Lepas tu nak kena ada suluh lampu dan sebagainya okay. So ada some structure ataupun produk tu memang very susah sikit lah eh, nak explain di dalam produk manual eh. Tapi insyaAllah untuk case kamu mungkin tidak begitu complicated seperti case saya dululah eh. Alright. Tapi industri nanti kalau kamu buat produk baru mesti kena buat lah eh, produk manual okay. Alright. So saya rasa itu saja eh, untuk case produk manual okay. Kita berhenti dulu takat ni. So saya harap nanti kamu boleh buat jugalah untuk you punya produk nanti lah, untuk you punya produk manual, untuk you punya project nanti. Okay. So takat itu, kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.